Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habibur Rahman langsung minta damai usai mantan Menteri Koordinator Polhukam atau Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menantangnya soal kasus Vina. Awalnya, Habibur Rahman merespon tanggapan Mahfud MD soal pernyataannya mengenai kasus Vina Cirebon bisa diselesaikan dalam 7 hari. Habibur Rahman kemudian menilai jika pernyataan Mahfud MD itu hanyalah omong kosong. Tapi Mahfud MD sendiri justru mengaku tak pernah memberikan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud menantang Habibur Rahman untuk membuktikan kapan dirinya mengucapkan hal itu. Ia bahkan sampai berani membayar 100 juta rupiah jika pernah mengeluarkan pernyataan demikian. Merespon itu, Habibur Rahman kemudian mengutarakan ungkapan damai. Ia mengatakan jika dirinya hanya menanggapi pertanyaan dari beberapa pihak, termasuk soal pernyataan Mahfud jika kasus Vina menggambarkan carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia. Itulah yang tidak disepakati oleh Habibur Rahman. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.